Mas yang tadi yang pegang itu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pelatihan pengurus PPS Bintaku Merpati Putih cabang Kabupaten Kuningan periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini Minggu 1 Maret 2020, saya selaku Ketua PPS Bintaku Merpati Putih Daerah Jawa Barat dengan resmi melantik Mas Sukarso Sarjana Pendidikan sebagai Ketua PPS Bintaku Merpati Putih Kabupaten Kabupaten Kuningan beserta segenap jajaran kepengurusannya periode tahun 2020-2024 sesuai dengan surat keputusan nomor 117 garing SK strip MP garing MPDJP garing 3 Romawi garing 2020. Untuk selanjutnya, saya bernama Mas Sukarso, Sarjana Pendidikan beserta jajaran pengurus PPS Bintaku Merpati Putih cabang Kabupaten Kuningan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan amanah yang dipercayakan dengan berlandaskan pada janji anggota ADRT dan etik perguruan. Ditetapkan di Kuningan pada tanggal 1 Maret 2020, pengurus daerah Jawa Barat PPS Bintaku Merpati Putih, Ketua Yuwono Darwito Udoyo. Semoga Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa berikut. Dilanjutkan dengan pemandu. Pengurus. Dan penyerahan. Pengurusnya mengganti, pengurusnya mana? Penyerahan petaka dari Pengda, pengurus Pengda, Ketua Pengda Pengurus Jawa Barat kepada Ketua terpilih PPS Bintaku Merpati Putih cabang Kabupaten Kuningan Bapak Sukarso. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa meridhoi. Amin. Pataka perguruan cabang Kabupaten PPS Bintaku Merpati Putih cabang Kabupaten Kuningan kepada ketua terpilih untuk diemban amanahnya sebaik-baiknya, dijaga nama perguruan sebaik-baiknya. Siap. Ya, anggap bukan semuanya kita beliau sekali orang-orang yang berpulang petaka. Aku mengucapkan selamat para pengurus Pantai Jawa dan Pantai Jalan setinggi pewaris dan setinggi semuanya. Silakan untuk mengucapkan selamat. Dan juga pemukulan gong diminta kepada Bapak Ketua Pengurus Pemerintah Jabar, Bapak Yono, untuk memukul gong sebagai tanda resminya Kabupaten Kuningan atau PPS Bintaku Kuningan sebagai cabang Merpati Putih. Pemukulan gong dilaksanakan oleh Mas Amos sebagai pewaris Merpati Putih. Nanti tanda tangan yang ini bareng sama yang ini. Kita ini ke sini kan. Bareng nanti sama yang ini.
sehingga penandatangan yang ini ya. Ya, dipersilakan kepada Mas Amos sebagai pengurus untuk mengumpul gong sebagai tanda diresmikannya BPS Bertato Merpati Putih Cabang Kabupaten Kuningan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap syukur alhamdulillah pada hari ini secara resmi telah disahkan cabang Kabupaten Kuningan. Semoga para pengurus tetap taat dan setia pada perguruan dan selalu aman. Terima kasih. Mas Sukarso di plakat. Mas, Mas. Lanjutkan film. Saya mau ngarahin ini. Lanjutkan film. Ini di film siap. Lanjutkan. Bentar. Baik, adik-adik semua, rekan-rekan semua, bahwa hari ini sudah kita lihat penandatanganan berita acara, berarti sah dan kemudian bahwa sabar kemudian kekuatan dulu karena ditandatangani oleh pengacara juga dari tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada undangan Mas Amos, Mas Yono dan jajarannya dipersilakan untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya sedikit pidato pertama kali. Nanti Mas sering main ke sini ya. Dari kedua terpilih Mas Sukarso sebagai kota terpilih PPS Bertato Merpati Putih Cabang Kabupaten Kuningan tanggal 1 Maret 2020 di Kampus Unggas Kuningan Kabupaten Kuningan Jawa Barat dipersilakan untuk memberikan pidatonya. Ya, terima kasih. Sekali lagi, para hadirin semua, kita simak pidato pertama kali dari ketua terpilih BPS Bertato Merpati Putih Cabang Kabupaten Kuningan kepada Mas Sukarso. Dipersilakan. Terima kasih. Sebelum ini,
kita ya lagi kita ucapkan sama-sama lagi. Salam sejahtera. Masih belum konsentrasi ya, masih terhipnotis. Ulang lagi, salam sejahtera.